Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan korban keracunan makanan hajatan pernikahan di Ciamis masih dirawat, termasuk mempelai perempuan. Jelang pergantian tahun, harga berbagai jenis bahan pangan di Kota Bandung seperti telur, ayam, hingga cabai rawit naik 20 hingga 50%. Seorang ayah di Kabupaten Tasikmalaya tega memotong kelamin anaknya sendiri yang baru berusia 5 tahun. Berbekal rekaman kamera CCTV, Polresta Bandung membekuk kawanan pencuri sepeda motor di Soreang, Kabupaten Bandung. Barang bukti sepeda motor hasil curian telah dikembalikan ke pemiliknya. Rekaman kamera pengawas yang menunjukkan pencurian sepeda motor di Desa Soreang, Kabupaten Bandung oleh 2 orang lelaki menjadi bukti yang menuntun polisi untuk menangkap 2 orang tersangka, yaitu Pepen dan Saugi. Pepen adalah orang yang mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban, sedangkan tersangka Saugi adalah penadah sepeda motor yang dicuri. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan setelah polisi melacak nomor polisi sepeda motor 1 sepeda motor yang digunakan tersangka. Dari hasil penyelidikan, kelompok ini sudah mencuri 9 unit sepeda motor selama sebulan terakhir. Saat ini polisi masih mengejar Kiki, seorang tersangka lainnya yang masih buron. Adapun pada saat itu tersangka yang satu orang sudah kami amankan ini bersama dengan satu temannya yang DPO, kemudian melaksanakan kegiatan pencurian dengan yang pertama mengawasi dulu seputaran TKP, dirasanya aman, kemudian salah satu daripada 2 pelaku yang ada di sepeda motor milik tersangka itu langsung melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Jadi dia modusnya adalah merusak lubang kunci. Kemudian saudara PP di belakang kami ini yang selaku pemetik yang melakukan pencurian kendaraan bermotor, sedangkan temannya satu lagi yang menjadi joki ini masih dalam DPO, daftar pencarian orang. Dan kemudian satu tersangka lain yang kami amankan itu adalah penadahnya. Sepeda motor milik korban yang didapat saat menangkap tersangka pun langsung dikembalikan penyidik Polresta Bandung kepada korban. Hilangnya di sekitar sini, Pak. Di sini, kita sekitar setengah 4-an, Pak. Setengah 4 sore, pas ketemunya hilangnya itu setengah 5 lah kan gitu. Saya langsung atas petunjuk dari Bapak Pak Asep, langsung saya lapor ke Kapolsek gitu, ke setempat gitu ya. Pak Asep lagi. Kawanan pencuri sepeda motor ini selalu menyasar sepeda motor yang terparkir di tempat yang sepi. Mereka mencuri motor di wilayah Bandung Raya, termasuk di wilayah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Kedua tersangka kini terancam hukuman penjara 5 tahun. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Warga menemukan jasad pria tanpa identitas di aliran Sungai Cetepus, Kota Bandung, dan sungai kecil di Desa Kancikulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Belum diketahui identitas dan penyebab kematian kedua korban. Warga Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat yang tersangkut di aliran Sungai Cetepus. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga pada Selasa sore dengan kondisi penuh luka di bagian belakang tubuhnya. Setelah diberitahu oleh warga lain yang melihat korban saat sedang menjemur dari lantai 2 rumahnya. Polrestabes Bandung yang dilapori warga menurunkan tim Inavis untuk identifikasi korban. Sedang evakuasi warga dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dibantu PMI Kota Bandung ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diautopsi. Sesosok jasad pria tanpa identitas juga ditemukan warga Desa Kancikulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Jenazah laki-laki tanpa busana ditemukan di parit atau sungai kecil dalam kondisi terlungkup. Kontan temuan jasad tanpa identitas ini membuat geger warga desa. Petugas Polsek Astana Japura bersama Inavis Satreskrim Polresta Cirebon yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga meminta keterangan saksi yang pertama kali menemukan dan warga
untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. 5 orang kawanan pencurian 10 unit sepeda motor dengan menipu korbannya ditangkap anggota Polres Purwakarta. Satu tersangka ditembak polisi di bagian kaki. Penipuan yang dilakukan Agus Triyono alias Yono bersama Solihin, Effendi, Ian, dan Udin berakhir setelah polisi menembak kaki Yono dan membekuk 4 tersangka lainnya di Desa Sulukuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Kawanan ini mencuri motor dengan cara menipu korbannya. Tersangka Yono berpura-pura meminjam sepeda motor para korbannya dengan berbagai dalih. Terakhir ia membawa kabur motor Asep, pemilik rumah warga Ciwareng, Purwakarta, dengan berpura-pura hendak mengontrak rumah. Dengan mengaku sebagai teman Asep, sebagai pemilik kontrakan, Yono kemudian membawa kabur motor milik korban. Sebagian besar kendaraan hasil kejahatan dibawa keluar daerah, itu ke daerah Sumatera. Jadi mobil box melintas ke daerah Sumatera. Hasil penyelidikan sementara kita masih kembangkan bahwa pelaku tidak hanya beroperasi di wilayah Purwakarta, namun ada beberapa di kabupaten tetangga kita. Atas perbuatan ini, kita berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor di kontrakan pelaku, kemudian ada 10 buah kunci kontak, kemudian ada barang bukti yang digunakan pada saat bukti pada dia mengecek. Satu unit mobil box yang digunakan untuk membawa kendaraan ke wilayah Sumatera. Dari 5 tersangka, polisi menyita 10 unit sepeda motor curian serta 1 mobil yang membawa hasil curian ke Lampung. Sepeda motor tersebut rencananya akan dikirim atau dijual kepada penadah di wilayah Lampung. Hingga kini, polisi masih memburu sejumlah anggota kawanan ini. Atas perbuatannya, 4 tersangka bakal dijerat pasal 378 dan pasal 372 KUH pidana tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan tersangka Ian dijerat pasal 481 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Samsunursa melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. 3 anggota geng motor diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota usai membegal pengendara motor pada Selasa siang. Korban yang berjalan seorang diri di jalan yang sepi dihadang dan dibacok hingga terluka di kaki. 3 anggota geng motor yang membegal seorang warga ditangkap petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari 3 tersangka, seorang di antaranya masih di bawah umur. Kejadian bermula saat ketiga tersangka berkonvoi dengan anggota geng motor lainnya. Mereka kemudian menghadang seorang pengendara di kawasan yang sepi di Jalan Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon. Pelaku kemudian langsung menyabet korban dengan senjata tajam dan merampas ponsel korban yang sedang terkapar. Melakukan pemberitikan si korban dan juga menganiaya dengan cara membacok korban sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali sehingga akhirnya korban mendapatkan luka di sekitar paha sebelah kanan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah celurit, ponsel hasil curian, dan sepeda motor yang digunakan untuk membegal. Para tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Tengah tidur sore, seorang anak laki-laki di Kabupaten Tasikmalaya dipotong kelaminnya oleh ayah kandungnya sendiri. Polisi telah menangkap pelaku dan masih menyelidiki motif tindakan keji tersebut. Nasib malang menimpa seorang bocah lelaki yang baru berusia 5 tahun di Kabupaten Tasikmalaya. Entah apa yang berada dalam pikiran sang ayah hingga tega memotong alat kelamin anaknya menggunakan silet. Tindakan keji ini dilakukan saat sang anak sedang tidur sore hari. Akibat pendarahan, korban langsung dibawa ke RSUD SMC. Selain memang terpotong, kulitnya juga ada terpotong bagian alat, ujung alat vitalnya. Itu hasil dari pembicaraan kami dengan dokter yang menangani seperti itu. Dengan apa sih? Pengakuan dari pelaku dan juga pengakuan dari beberapa saksi bahwa ini dipotongnya dengan silet.
Tak lama berselang, sang ayah berinisial J ditangkap anggota Polsek Lewisari dan Polres Tasikmalaya. Pria yang sehari-hari menjadi pengamen ini tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Meski sudah ditangkap dan berstatus sebagai tersangka, polisi belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab sang ayah menganiaya anaknya sendiri. Karena kerap memberikan keterangannya berubah-ubah, polisi akan melakukan tes kejiwaan kepada tersangka. Masih kita dalamin, kita masih melakukan pemeriksaan melantun terhadap tersangka. Keterangannya masih berubah-ubah. Terus mungkin kita juga nanti ke depan akan melaksanakan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Kalau si pelaku ini menyayat atau memotong alat kelamin anaknya itu menggunakan pisau atau menggunakan apa? Kalau di TKP kita menemukan silet, dipotongnya pakai silet. Untuk kepentingan penyidikan, polisi telah menyita silet dan bungkusnya serta baju dan celana korban. Kini korban masih dalam perawatan di RSUD SMC dan akan segera menjalani operasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menangkap 8 orang serta memusnahkan barang bukti sabu, ganja, tembakau gorila, serta pil ekstasi Senin lalu. Barang bukti narkotika tersebut merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus di Jawa Barat sejak bulan Juli hingga November 2022. 2 kg sabu, pil ekstasi serta 1 kg ganja dan tembakau gorila dimusnahkan petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Berbagai jenis narkotika tersebut merupakan hasil razia serta pengungkapan yang dilakukan petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat dalam operasi anti kelodaya sepanjang Juli hingga November. Selain mengamankan narkotika, 8 tersangka juga ditangkap polisi. Mereka dibekuk petugas di sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Bandung, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Sukabumi. 8 orang tersangka adalah bagian dari 193 tersangka lainnya yang ditangkap terkait 151 kasus tindak pidana narkotika yang ditangani Polda Jawa Barat sejak Januari hingga November 2022. Telah diungkap sebanyak 151 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah orang yang dijaring sebanyak 193 orang yang terdiri dari tersangka yang sesuai dengan TO sebanyak 41 orang, kemudian non-TO sebanyak 152 orang. Petugas terus melakukan pengembangan karena daerah Jawa Barat merupakan salah satu pasar penjualan narkotika terbesar di Indonesia. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.